Seperti biasa, kali ini gue mau review parfum di Vespa Komrolong. Nah, sekarang gue mau tanya parfum yang cocok buat aktivitas di luar. Biasanya kan yang ada panas-panasan atau gerah-gerahan, itu parfum apa sih yang cocok? Kayaknya buat yang aktivitasnya di luar, aktivitasnya panas-panasan, gue mau rekomendasiin 3 parfum yang cocok buat di outdoor, buat aktivitas di luar, lapangan, buat panas-panasan, buat keringetan, ya kan? Ada 3 nih yang mau gue rekomendasiin buat kalian semua nih. Itu apa namanya tuh? Yang pertama, ini dari... Yang pertama itu 212 Bad Boy. 212 Bad Boy. Iya. Nah, ini karakter wanginya tuh strong, strong rempah. Strong rempah. Maksudnya gimana nih, Bang? Strong wanginya rempah. Nyantar, terus karakter wanginya rempah dan seger manis. Seger manis. Iya. Okay. Cocok nih buat di outdoor karena wanginya tuh tebel, kuat. Kalau panas-panasan gimana dia? Buat di outdoor, buat panas-panasan ini. Cocok buat keringetan, iya. Buat aktivitas di luar pokoknya. 212 Bad Boy. 212 Bad Boy namanya. Okay. Terus apa lagi, Bang? Ada lagi. Channel Allure Home Sport. Channel Allure Home Sport. Yeah. Oke. Okay. Ini juga karakter wanginya fresh citrus nih. Oh, ada citrusnya. Iya, citrus segar dan wanginya tuh dia kena hawa panas dia makin keluar deh, makin nyantar. Jadi kena hawa panas makinnya makin keluar wanginya. Yeah, makin nyantar deh. Ngendep deh, ngendep di hawa panas tuh. Enak nih, cocok buat yang aktivitasnya sering keringetan ya kan. Cocok banget ya. Iya, buat yang sering sales apa aja di luarnya kotor di lapangan pokoknya ya. Di lapangan pokoknya. Terus apa lagi, Bang? Nih, ada lagi nih yang paling baru, Bang. Maksud lu paling baru gimana? Iya, ini parfum keluaran baru dari Paco Rabanne. Keluaran dari Paco Rabanne. Iya, Invictus Phantom. Invictus Phantom. Phantom. Iya. Kayaknya strong deh. Strong banget. Ini kalau dibilang nyengat-nyengat ya wanginya ya. Nyengat. Wangi citrusnya ada, wangi lavendernya ada, dan kalau kering-keringnya tuh kayak wangi kayu deh. Kayak wangi kayu. Iya, kayu-kayu manis gitu. Iya. Enak nih. Buat yang penggemar wangi-wangi rempah, strong dan beraktivitas di luar, cocok nih. Ada itu ya? Ada, Invictus Phantom Paco Rabanne. Dari Paco Rabanne. Iya. Mau coba gak, Bang? Cobain dong. Iya. Masuk cobain. Iya, enak ya. Enak. Agak nyengat emang wanginya. Jadi awalnya tuh emang nyengat ya? Iya. Tapi lama-lama tuh kalem deh, Om. Lama-lama ya agak kalem, tapi tetap dia agak-agak nyengat. Jadi wanginya emang keluar ya? Iya, strong banget. Nih, Bang, mau coba aja yang tadi gak? Yang 212 Bad Boy. 212 Bad Boy, tangan kiri, Bang. Bentuk-bentuk kan manis ya kan? Rempah. Ini enak nih. Enak dong, Bad Boy. Jadi walaupun gua panas-panasan, buat di outdoor ya. Sambil ngojek bisa ya? Bisa. Jadi penumpang yang cewek tambah betah gitu ya. Pokoknya buat aktivitasnya sering naik motor di luar ya kan. Sering pokoknya di luar lah, panas-panasan lah cocok. Tiga nih. Satu lagi coba, satu lagi. Channel Allure Home Sport ini kalau agak fresh nih segar. Ini fresh, sebenarnya agak kalem nih. Kalem ini, ya. Iya, tapi kuat kok omongnya buat di outdoor ya. Iya. Enak sih. Enak. Bang, gue mau tanya nih, Bang. Apa tuh? Kan banyak banget yang nanya nih, Bang. Itu bertahan sampai berapa lama sih, Bang, sebenarnya? Sebenarnya tergantung aktivitas. Oh. Jadi ya, kalau aktivitasnya sering di luar lapangan, pakainya tuh ya strong-strong. Jadi? Pakai nyantar-nyantar wanginya. Karena ngelawan matahari. Kalau sering di luar pakainya yang lembut, yang tipis, ya cepat hilang. Palingnya 3 jam, 4 jam udah hilang ya kan? Oke, siap. Kalau sering di AC baru deh yang lembut-lembut tuh nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Disaranin kalau aktivitas di luar pakainya strong. Strong ya? Iya. Saranin gitu tuh bisa kuat 7-8 jam berstandar. Nah, itulah parfum, itulah 3 parfum yang cocok buat di luar ruangan atau di lapangan. Di lapangan. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau pengen order gimana nih, Bang? Nah, order seperti biasa. Shopee bisa, di Vespa Komrolong, di Tokopedia juga bisa, di Vespa Komrolong, via WhatsApp juga bisa, di
Jadi buat teman-teman tinggal kepoin aja online shopnya aja ya. Shopnya aja ya. Mau datang langsung ke toko juga bisa. Jadi ada di Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, via WhatsApp juga. Via WhatsApp. Kalau mau lihat-lihat promo-promo di Instagramnya bisa dicek. Oh, Instagram ya? Iya. Sama juga Spotify. Nomor telepon yang bisa dihubungin? Nomor telepon bisa dihubungin di bawah ini. Kalau buat nanya-nanya ada di bawah tangga. Oh ya. Iya. Oke, oke. Siap, oke. Iya. Itu dia. Jadi buat teman-teman nih parfumnya nih cocok banget. Oke teman-teman, nah ini dia 3 parfum yang cocok untuk di luar area ya maksudnya. Iya. Di lapangan ya. Di lapangan. Jadi mau panas-panasan, mau gerah-gerahan nih mencocok banget ya. Tuh ada 212 Bad Boy, Channel Allure Homespot, sama Paco Rabanne Phantom Invictus. Oke, Pak Hanan. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama, Bang Munir. Jangan lupa subscribe channel Bang Munir di Munir 71. Thank you.